Dalam Jejak Cinta Kasih kali ini, kami akan mengajak Anda melihat relawan Seci yang aktif menanamkan nilai budi pekerti kepada anak sejak dini. Ia adalah Eli Chandra. Bergabung menjadi relawan Seci membuatnya tergerak untuk menyebarkan ajaran master, yaitu berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan. Seperti apa sosoknya? Berikut kisahnya untuk Anda. Bergabung menjadi relawan Buddha Seci pada tahun 2005. Keinginannya bergabung berawal saat ia mencari wadah untuk melakukan kegiatan sosial. Setelah menjadi insan Seci, hidupnya terasa lebih bermakna karena ia merasa hidupnya dapat bermanfaat saat bersumbangsih kepada sesama. Kalau bicara tentang kenapa saya masuk Seci, sebenarnya dulu-dulu sebelum saya ikut Seci, saya memang tiap minggu itu kan kita ada kebaktian, apa ya, saya ikut kebaktian, apa-apa. Setelah itu kita santai, kita jalan, kita apa. Terus pada titik tertentu saya merasakan sesuatu kejenuhan gitu loh. Saya merasa kejenuhan dan saya merasa saya mulai mencari satu kegiatan sosial. Memang sebelumnya saya sudah mencari suatu wadah yang bisa berkegiatan sosial. Cuma ya kebetulan memang jodoh, jadi ada teman yang kebetulan sudah ikut dulu, jadi saya diajak oleh mereka. Ketertarikannya pada generasi muda membuat dirinya tertarik menjadi relawan dalam kelas budi pekerti. Hal ini dapat dilihat saat ia aktif melakukan pendampingan dalam kegiatan Camp Earth Tongpan atau kelas budi pekerti untuk anak-anak pada usia sekolah dasar. Seperti yang ia lakukan dalam membimbing murid-murid Seci School untuk memilah sampah di Seci Center Pantai Indah Kapuk. Memang itu kan salah satu metode yang kita ajarkan ya untuk bagian dari pelestarian lingkungan. Memang Seci kan memang menghimbau sekali, terutama master menghimbau sekali semua orang bisa melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, kita mengajarkan pada anak-anak karena anak-anak masih murni ya, masih untuk mengajarkan mereka sesuatu itu masih murni sekali. Jadi mereka bisa menerima gitu loh. Kita berharap mereka bisa melakukannya di rumah ataupun di lingkungan mereka gitu loh. Tak hanya sebagai pendamping, namun Eli juga mengisi kegiatan Earth Tongpan sebagai pembicara. Hal ini bertujuan untuk membekali anak-anak dengan nilai budaya humanis agar mereka memiliki tata krama yang baik saat beranjak dewasa. Sebenarnya tata krama itu bukan hanya kita bicara, kita bawa desainnya di Seci ya. Sebenarnya itu kita bawa ke rumah juga seperti itu. Karena itu sebenarnya dasar gitu. Dasar untuk kehidupan kita. Cuma kadang-kadang karena tidak diajarkan, jadi mereka tidak paham. Jadi kita ajarkan di sini, kita harap bisa dibawa di kehidupan mereka sehari-hari sampai nanti. Memang ada di usia tertentu ada yang memang aktif ya. Memang nanti di usia tertentu dia naik lagi satu step, mereka akan berubah lagi sikapnya. Itu ada anak-anak mengalami perubahan itu, jadi apapun yang kita berikan mereka bisa serap sebenarnya gitu loh. Ya saya menikmati bagaimana perubahan anak-anak itu, perubahan ya itulah sebenarnya, karena pendidikan itu adalah kita tidak bisa harapkan hasilnya hari ini, karena itu mungkin berapa tahun lagi kita baru bisa lihat hasilnya. Tidak bisa hari ini kita ajar ini, hari ini ada hasil gitu, tapi kita melihatnya nanti gitu loh. Tapi ya saya berharap apa yang kita berikan hari ini kita bisa lihat, kita perlahan-lahan kita ada perubahan mereka. Keaktifannya menjadi seorang relawan didasari dari ceramah Master Cheng Yan yang sering ia dengar. Seperti pada kalimat yang sering Master Cheng Yan katakan, yaitu ada dua hal yang tidak dapat ditunda, berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan. Kata perenungan ini membuat Eli merubah sikapnya, yang sebelumnya lebih mudah emosi, menjadi pribadi yang lebih sabar dan berbakti kepada orang tuanya. Kan saya bilang tadi ya ada perubahan itu ya, maksudnya dulu kan cuek ya namanya bilang di ngomongin dikit udah ngamuk gitu ya, yang ngomongin gitu, tapi lama-lama tahan gitu ya. Udah menyadari bahwa nanti gua tua juga begini nih yang seperti itulah ya, maksudnya kesadaran bahwa memang ya kita harus berbakti sama orang tua ya, seapapun orang tua ya tetap orang tua kita. Mempelajari banyaknya nilai kehidupan dari setiap kegiatan yang ia jalankan sebagai relawan Seci, membuat Eli semakin bersyukur
dengan kehidupannya saat ini. Hal ini pun membuat tekadnya semakin kuat di jalan seci. Kalau untuk saya pribadi, saya bersyukur itu, saya melihat, ya saya sudah benar-benar mensyukuri hidup saya hari ini gitu loh ya. Ya terlepas dari saya punya kesempatan dari untuk melakukan seci ya, bekerja seci, ya kehidupan saya pribadi juga saya merasa sudah cukup gitu loh ya. Memang tidak berlebihan, tapi saya merasa saya sudah cukup dengan kehidupan saya. Perjalanan saya di seci, saya merasa ya saya berharap selamanya saya bisa di jalan ini gitu ya. Saya berharap saya selamanya saya punya wadah untuk bersumbangsi, saya selalu berharap untuk itu gitu loh. Saya bertujuan saya. Tidak hanya Ili Chandra, menanamkan nilai budi pekerti sejak dini juga dilakukan oleh Lucinda. Untuk menanamkan nilai budi pekerti, ia memadukan kata perenungan master dalam sebuah permainan. Kira-kira seperti apa permainannya dan bagaimana sosok Lucinda? Berikut kisahnya untuk Anda. Barisan yang teratur ini adalah para murid Seci School yang sedang mengikuti kelas budi pekerti atau Ertongpan di kantor Seci Tangerang. Ya, berbaris rapi menjadi ciri khas dari Yayasan Buddha Seci yang diterapkan kepada semua golongan tanpa memandang usia. Keberadaan dari kelas ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan serta kerapihan pada setiap siswa. Untuk membentuk barisan ini tentu tidak mudah. Diperlukan para relawan seci yang mau memberikan waktunya untuk mengatur dan mendampingi para siswa seperti yang dilakukan oleh Lucinda. Kegiatan Ertongpan ini nanti pagi-pagi mereka harus senam pagi dulu. Udah senam pagi nanti main. Ya, main game untuk cari coklat. Yang asli, yang palsu. Terus nanti ada sebagian kita harus main gamenya yang untuk bersih-bersih. Ya, bersih-bersih toilet atau ngepel, itu aja. Ya, permainan yang diadakan oleh relawan seci ini adalah mencari makanan kecil seperti coklat dan juga permen. Namun, ada yang berbeda dari permainan ini. Sebelum bermain, anak-anak dikenalkan beberapa kalimat dari kata perenungan master. Lalu saat anak-anak mencari coklat tersebut, mereka harus mencocokkan kata-kata yang tertulis di bungkus makanan menjadi sebuah kalimat perenungan master. Cari empat macam, jadi satu orang empat macam, jangan cari yang sama. Permainan ini bertujuan untuk melatih kesabaran para anak-anak. Lalu dengan menanamkan kata-kata perenungan master, diharapkan anak-anak dapat menghadapi kesulitan dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Tak hanya itu, para siswa juga diajarkan untuk membersihkan toilet, agar mereka dapat bertanggung jawab untuk merawat apapun yang mereka miliki. Kerjanya pelan-pelan aja supaya agak berantakan. Nah, nanti di rumah kayak begini sucinya ya. Bergabung menjadi insan seci pada tahun 2007, memberikan dampak positif dalam kehidupan Lucinda. Salah satunya adalah menjadi seorang vegetarian. Dengan bervegetarian, ia tak hanya ingin mengaplikasikan sikap berwelas asih terhadap hewan. Namun, ia juga dapat lebih sehat. Hal ini terbukti saat hilangnya sakit kolesterol pada tubuhnya. Memang dari ini, vegetarian kita ada lihat dampaknya. Saya nggak kolesterol. Nah, selama ini sehat-sehat aja. Tak hanya menjadi seorang vegetarian, Lucinda kini juga dapat mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih sabar dan dapat mengelola emosinya. Berubah, misalnya kalau misalnya dulu lebih pemarah, bisa jadi enggak gitu. Lantas kalau ngomong kepada orang lain juga sikapnya lebih pelan gitu. Waktu saya punya kompleksi, seperti itu. Karena itu stres. Tapi ya sekarang pikir-pikir itu salah. Ajaran Master Cheng Yen mengingatkan Lucinda pada pesan ayahnya yang telah tiada untuk tetap melakukan kebaikan kepada siapa saja, tanpa memandang agama ataupun status sosial.
sering dengar Sangen, ya, yang Rentera itu. Dan misalnya untuk berbuat baik itu memang dari papa. Papa dari dulu itu biarpun dia tidak punya, dia pasti bantu yang mau dibantu gitu. Nah, jadi kayaknya kok papa sama ya kayak Sangen begitu. Nah, jadi ya diteruskan. Waktu saya gabung ke Cici, papa udah gak ada. Jadi itu sama orang tua jadi ya? Ya, boleh bilang begitu juga. Satu penyesalan, kenapa waktu orang tua ada, kenapa saya gak lebih dekat. Bersyukur saya masih bisa ngajar, bisa dapat untuk nyumbang.